Kita kasih pijatan di area usus besar dengan kedua tangan seperti ini. Kemudian kita tekan. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 tekanan yang cukup. 3 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi sembelit. Untuk latihannya sebagai berikut. Latihan ini dilakukan 1 jam sebelum makan. Langkah pertama, gosok tangan hitungan 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 Kemudian gosok perut bagian atas ke atas ke bawah dengan tekanan yang cukup. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian kita kasih tekanan, tekan kira-kira 3 cm, kemudian lepas, tekan lepas. Hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Langkah selanjutnya kita kasih pijatan di area usus besar dengan kedua tangan seperti ini. Kemudian kita tekan. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 tekanan yang cukup. 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian di perut samping seperti ini kita tekan lepas, tekan lepas. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian kita gosok perut bagian atas ke atas ke bawah dengan tekanan yang cukup. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian kita lanjut tekan lepas hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Langkah selanjutnya kita lakukan penggosokan di bagian perut bawah dengan tekanan yang cukup. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kemudian tetap kedua tangan di bagian terbaik, bagian bawah. Kemudian kita tekan lepas, hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian temukan kedua tangan seperti ini, kita gosok perut searah jarum jam dengan tekanan yang cukup. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian berlawanan arah dengan jarum jam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selanjutnya kita tekan lepas di perut bagian tengah. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian tetap kita tekan hitungan 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kemudian rileks. Lakukan latihan ini 1 jam sebelum makan. Setelah melakukan latihan ini, minum air hangat 1 gelas. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.